Sama rata kecilnya Bebros. Oke, semua. Ada orang. Orang satu di dalam. Nih, sorry. Hey. Dap 9. Tara saya dekat KLIN. Ken. Apa nama ni? Ha. Saya dekat Kuching International Airport. Dan saya yeah. Nanti saya akan post video vlog kat Sarawak. Sebab kamera tu dia kena hantar guna kad radio benda tah. Yes, sekarang saya kat sini, saya akan buat review. Bebek saya bawa Holly Harusu. Okay, saya akan review sekarang. Sekejap Okay, alright. Okay. Holy Horror Suit. Sorry yang gelap sikit sebab ini memang gelap. Holy Horror Suit. Oh, astagfirullahaladzim. Telefon jatuh. Cuma nak ada telefon yang jatuh lah. Phone jatuh, sorry. Phone jatuh. Okay, kita lagi. Mungkin gelap lah. Sekejap, kena. Nampak sikit. Dan layer dia Holy Horror Suit iaitu Beyblade. The party. Senyap sikit lah. Beyblade Holy Horror Suit iaitu jenis stamina punya layer. Ini Takaratomi eh. Takaratomi tip dia okey. Tipunya kita dekat luar. Tip dia okey. Ni Holy Horror Suit dah pasti ke. Ni pula adalah dia, saya tak ingat apa nama dia ni, tapi dia you. Hey. And afternoon. Ni adalah dia, saya pun tak tahu dia siapa ni. Dia macam wing ke apa entah, saya tak ingat nama dia. Dan kita ada driver claw. Dia fungsi benda ni untuk bagi dia macam lebih stamina. Okay, tu je lah. Ni layer dia, Holy Horse. This apa nama dia? Dan driver claw. Okay, jom kita pasang. Yeah. Okay, ini dia dah pasang. Holy Horror Suit, upper dan juga claw. Test pin. Power ni. Driver dia akan ambil stamina dia berangin. Driver dia macam akan ambil stamina berangin eh. Macam test mode. Jadi tu dia Holy Horror Suit UC. Jadi sekarang saya jumpa video hari ni. Video vlog saya akan post nanti. Okay, bye semua.